Kenapa?
Hah? Apa yang kamu rasakan? Hah? Duduk yuk. Duduk yuk. Duduk. Duduk ayo. Ayo, ayo. Duduk. Duduk ayo. Tari, mau jadi tari. Duduk. Masih nurut ya. Duduk ya. Ambil main nurut. Duduk ya. Tenang ya. Sabar ya. Warna rek, gak ada kayak kok gini, kok kayak gini. Eh, gak ada kayak kok gini, lo gue elek. Emang sih ganteng, lo. Masih elek urip. Sing elek gue awet juga. Saya diam dulu ya. Diam dulu. Kenapa ini? Sebetulnya saraf otaknya dia yang tenang. Dulu kerja apa? Iya, sama apa? Lama ke Padang. Sudah berapa tahun begini? Satu umum kita teler begini nih. Kamu kok bisa teler begini sih? Harus sembuh. Sembuh ya. Sembuh ya. Sembuh. Sembuh ya. Enggak mau lagi. Ini sembuh. Sembuh ya. Itu dia. Sembuh ya. Sembuh ini. Sembuh ya. Sembuh ya. Ya, sama dengan aku. Sama. Ya, pegang sama-sama dajal. Enggak makan apa. Ini bermalam di mana, Pak? Sekarang bermalam di sana, di sini. Tidur di mana? Di sini. Di sini. Nanti nggak usah pulang dulu aja ya. Diam ya. Kamu pun nggak deg-deg kok lolos sih. Lalu ngelek-ngelek gini gitu enggak. Resikonya tadi wong ganteng. Resikonya tadi wong ganteng itu gini. Blek, blek, blek. Tele kan gitu ya. Tapi nyantet ya rugi. Terus bayar orang oleh popo. Ya dulu. Coba sekarang gimana? Hei. Bro, nanti. Tapi maaf. Awas ya, awas ya. Pak, aku juga gak bisa terlalu memaksa. Harus bertahap. Ya. Apalagi kondisinya gini. Ini sudah masuk ke otak tuh, Pak. Jadi kasihan masnya kalau nggak kasihan dia linglung gitu terus ya. Kenapa? Kamu sakit apa? Nggak sakit? Sakit apa? Mana yang sakit? Ya. Namamu siapa? Namanya siapa? Nama siapa namanya? Ngomong yuk, namanya siapa? Kalau nggak bisa ngomong, di hati Allah, Allah begitu ya. Ya? Nama siapa? Anaknya ini gejalanya kenapa Pak awalnya? Awalnya baik-baik saja, baik-baik saja. Terus? Terus tiba sore-sore jam 12 malam saya ke telepon dia udah sakit. Karena tinggal dia sama aku jauh. Terus ini katanya digebukin itu maksudnya gimana? Ya kan kami coba cari orang pintar. Ya. Kemana-mana kan gitu. Ya. Ini orang pintar yang ketiga ini. Yang ketiga. Berarti gimana? Pengobatannya gimana? Yes. Katanya setan itu di sini semua. Kepala semua. Setannya? Dipukuli apa? Dipukuli? Ini setelah itu karena udah kasihan melihat dia gitu. Kemudian ada YouTube nih ya kan? Yeah. Ada apa? Nah kami pengen dia tahu siapa yang apa. Tahu siapa yang mengobatin dia, yang masuk-masukkan apa itu. Penasaran kamu. Jadi ini udah seminggu Pak yang kayak gini? Awalnya enggak kayak gini ya? Enggak, dia pengusaha ini. Pengusaha? Kasihan.
tapi sekarang sudah pertama kali ini, pertama kali ke Kuning. Ke sini? Iya. Ya. Makanya karena kami lihat di situ, dalam YouTube, tahu siapa yang membuat, siapa yang melakukannya kan, saya tahu sama ibu ini. Oh iya, terima kasih Pak ya atas informasinya.